Pasca musibah banjir yang terjadi beberapa waktu lalu, membuat sebagian warga korban banjir yang bertempat tinggal di bantaran Kali Cisadane di RW 01 Kelurahan Bojongjaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang diserang beberapa penyakit, dari penyakit kulit hingga penyakit pernapasan. PLT Lurah Bojongjaya Agus Suryanto beserta para pegawai kelurahan, Kepala Puskesmas Karawaci Baru Dr. Arnita Asia Harahap dengan tim medis Puskesmas kunjungi warga guna memberikan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis pada Senin 2 Maret 2020. Dalam rangka sosial HUT Kota Tangerang juga untuk apa ya, supaya menjaga kesehatan di lingkungan warga yang pasca banjir. Jadi kami, hati nurani kami lah dengan buka puskes, punya nawa itu untuk pengobatan secara gratis pemeriksaan kesehatan. Setiap pasca banjir ataupun lingkungan yang belum bisa kita rapikan ya kan, mungkin ya adalah pasti ya, atau diabetes ya, kita jaga sebelum itu terjadi penyakit, kita ini dulu lah. Dr. Arnita Aisyah Arahab menambahkan, kegiatan pemeriksaan kesehatan serta pengobatan gratis dilaksanakan berdasarkan informasi bahwa sebanyak 30 KK yang berada di bantaran Kali Cisadane yang terdampak akibat meluapnya Kali Cisadane. Kegiatan hari ini sebenarnya kita sedang pembukaan posko kesehatan yang bagi korban terdampak banjir. Kalau nggak salah 2 hari yang lalu, wilayah RW 01 ini, bantaran pinggiran Kali Cisadane, saya mendapatkan informasi ada genangan air yang kurang lebih hampir setengah hari. Dan saya tanyakan koordinasi dengan kelurahan bahwa ada sekitar 30 kakak yang terkena korban terdampak banjir. Jadi kami dari Puskesmas Karawaci Baru melakukan kegiatan posko kesehatan ini untuk mengecek kesehatan para warga yang ada di wilayah sini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa membantu mereka meringankan sakit yang mereka derita. Pada musim penghujan saat ini, Agus Suryanto, PLT Lurah Bojongjaya menghimbau kepada warga untuk selalu menjaga kesehatan dan juga kebersihan lingkungan. Himbauan kepada warga untuk menjaga kebersihan, kesehatan, keamanan lingkungan agar siaga di musim cuaca yang tidak bagus, dan diusahakan kalau bisa mencari tempat yang layak ditinggalin demi keselamatan warga itu sendiri. Untuk warga yang kurang sehat atau sakit, ke Puskesmas Karawaci Baru dengan Bu Dr. Anita siap terbuka dan dilayanin lah dengan itu. Dengan adanya pemeriksaan dan pengobatan gratis, para warga mengucapkan terima kasih kepada pihak kelurahan dan puskesmas. Iya, nanti kalau udah habis ini obat, saya suruh puskesmas berobat lagi. Terbantu juga masyarakat di sini. Iya, gratis. Habis periksa ke sakit. Ini apa, telapakan kakinya sakit, itu suka nyut-nyutan. Diabetes, udah jalan 5 tahun. Kemarin kan dirawat di umum kabupaten. Aku mau berobat aku sama dedek. Ini dia, dahak dia. Kalau aku gatel-gatel, tapi gatel-gatel udah lama sih, makanya mau berobat. Terbantu banget, terbantu. Gratis. Ya, kalau untuk penyakit sih pasti ya, biasanya dari kulit seperti itu, batuk, anak-anak, terutama anak-anak balita ya, yang seperti itu. Ibu-ibunya juga pasti kalau seperti itu. Alhamdulillah benar terbantu, sangat-sangat terbantu. Saya juga banyak terima kasih ke Pak Lurah, ke semuanya ini sini. Saya banyak terima kasih nih pada Pak Lurah. Pak Lurah Bojongjaya, makasih ya atas bantuannya, makasih banyak. Kami dari warga RW 01 terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Kelurahan Bojongjaya dan Puskesmas.